Welcome back to Hobbitech YouTube channel. Balik lagi sama gue Henny. Dan hari ini gue mau review headset gaming dari Corsair yang tipe HS50 Pro Stereo nih. Nah maaf nih sebelumnya karena box kita hancur karena pengiriman. Jadi tapi gak apa-apa lah ya, isinya masih oke. Oke, langsung aja kita unboxing, let's go. Nah sekarang gue akan lihat isinya ada apa aja di dalam boxnya. Di dalam boxnya ada warranty graph guide, lalu juga untuk packagingnya ini rapi banget ya di dalamnya karena dia kayak kasih ada box sampingnya gini. Terus untuk bukanya sendiri unik sih, harus buka kayak gini dulu. Dan di dalamnya ini ada dapat pop filter untuk mic-nya, ada dapat microphone dan splitter juga. Dan juga dilengkapi silika gel gitu loh di dalamnya. Nah, ini dia headsetnya. Nah, headsetnya kayak gini. Simple banget. Dan untuk warna sendiri headset ini ada 3 warna, karbon, hijau sama biru ya. Dan yang kita punya di sini ini warnanya karbon, jadi dia kayak full black gitu. Sedangkan kalau yang warna hijau atau biru itu warnanya ada di sini aja. Sisanya sama, cuman di bagian lingkaran sini dia berwarna gitu. Dan lanjut ke bagian, kita mulai dari kabel kali ya. Dari kabelnya ini, headsetnya ini kabelnya menggunakan audio jack dan panjang kabelnya 1,8 meter. Untuk bagian kabelnya juga lentur, jadi enak lah ya, nggak ketarik-tarik gitu. Dan untuk bagian casing dan bahan-bahan yang digunakan untuk headset ini sih menurut gue berkualitas banget, kokoh gitu. Dia bukan bahan yang kayak lembek-lembek yang cepet rusak gitu. Dan di bagian sininya dia tuh pakai metal. Bagian dalamnya kita buka frame plastiknya. Nah di bagian dalamnya juga menggunakan metal. Sini metal semua, metal. Ini juga metal. Jadi dia bukan pakai plastik ringan gitu loh. Dan di bagian dalamnya pastinya juga dilapisi kulit yang empuk juga, padnya. Bagian atasnya juga di dalamnya ini dia menggunakan pad yang cukup tebal dan juga lagi-lagi dilapisi kulit semua nih bagian atas. Dan dia tuh ada desain di bagian dalamnya tuh kayak jahitannya silang-silang gitu, jadi kelihatannya kayak kesannya mewah banget, kelihatan kayak mahal gitu. Dan untuk bagian headbandnya pastinya bisa di-adjust. Dan uniknya di dalamnya ini ada kayak tulisan 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi kayak semacam penggarisnya gitu. Jadi kita bisa adjust misalnya mau di nomor berapa gitu. Bagus banget sih. Dan untuk di bagian kiri, ini di belakangnya ada kayak untuk volumenya, adjust volume dan turn on, turn off mic-nya. Sebelum kita colok ke komputernya, langsung aja kita pasang mic-nya dulu kali ya. Dan untuk mic-nya ini dia emang apa ya, bisa di-detach gitu. Jadi bisa dicopot pasang. Nah ini splitter yang tadi. Jadi dia bisa dipakai ke banyak device. Selain di PC, bisa di mobile phone, mobile device. Juga bisa di Nintendo, Xbox. Jadi dia emang bisa di mana-mana lah pakainya. Jadi fleksibel banget. Kita coba pas. Nah, untuk pasangnya di sini nih. Jadi dia kayak ada lubang yang ditutup sebelumnya kayak. Jadi ditutup. Kalau nggak mau dipakai nih, lubangnya bisa ditutup. Kalau kita mau pasang, kita mau buka. Nah, untuk mikrofonnya sendiri juga lentur dan kokoh sih, bukan yang kayak diginin kayak mau patah gitu, enggak. Dan untuk noise cancelling juga kita bisa tambahin pop filternya nih. Jadi kalau kita ngomong, nafas kita tuh atau hembusan nafas kita tuh nggak ganggu. Jadi lebih ke filter suaranya dan bakal lebih jernih gitu. Oke banget ya, dia sediain ginian. Nah jarang sih nemuin headset gaming yang kasih pop filter kayak gini. Kita coba nyalain ya. Oke. Ini udah gue konekin ke PC. Dan untuk headset ini memang kalau udah nyala dia nggak kelihatan sih, karena dia memang tidak ada RGB.
di bagian manapun ya, nggak ada LED juga. Jadi dia memang polos aja, simple, dan memang nggak menonjolkan sesuatu gitu. Oke. Dan untuk pas dipakainya juga headset ini nyaman banget sih menurut gua. Dia nggak bikin yang gerah gimana gitu dan nggak berat juga. Karena dia juga empuk sih, padnya yang di atasnya ngaruh banget. Dan untuk suaranya sendiri ini suaranya jernih banget. Memang sih ya, untuk headset dari Corsair ini, untuk tipe yang ini harganya segitu, menurut gue sih ini oke banget sih. Dan katanya sih mic-nya juga bagus, gimana kalau langsung kita cobain aja ya. Yuk kita cobain mikrofonnya. Oke, jadi ini dia, gue sudah menggunakan mikrofon dari headset gaming HS50 Pro Stereo dari Corsair. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih suaranya jernih banget, dan ini juga karena adanya pop filter ini sangat membantu untuk mengurangi noise dari suara hembusan nafas ataupun dari suara pengecapan bibir gitu. Jadi menurut gue sih ini oke banget untuk kalian yang memang suka live streaming, atau bisa untuk juga voice over video, atau untuk sekedar main game sama temen juga ini oke banget sih. Dan ini kan gue pakai pop filter, sekarang gue akan coba untuk lepas pop filternya nih. Nah, jadi ini dia suara tanpa menggunakan pop filternya. Menurut kalian gimana sih? Menurut gue sih ini jadi sedikit ada noise ya, dari suara bibir ataupun dari hembusan nafas memang lebih terdengar dibandingkan menggunakan pop filter tadi. Nah, jadi itu dia tadi penggunaan mikrofon dari headset gaming Corsair HS50 Pro Stereo ini. Oke, jadi itu dia tadi review headset gaming Corsair HS50 Pro Stereo. Menurut gua overall dari segi audio, mikrofon, suaranya sih semua jernih banget, dan untuk desainnya juga elegan. Jadi menurut gua ini recommended banget buat kalian yang memang lagi cari headset gaming. Dan buat kalian yang memang lagi cari dan tertarik, kalian boleh banget untuk cek e-commerce kita. Kita udah sertain linknya di description box di bawah. Jadi sekian dulu review kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video dari Hobbytech ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin channel YouTube kita, karena bakal ada video menarik lainnya. Thank you, see ya!